Hai. Hai guys. Duh, oh my god guys, aku buru-buru banget. Bingung. Sebentar ya. Semuanya hilang. Kenapa sih? Kenapa semuanya hilang? Semuanya hilang. Berarti aku mau ini ya, mau pakai hair dryer. Hari ini kegiatannya sangatlah padat karena besok sudah konser Teng Anif. Betul, selamat ulang tahun JKT yang ke-10. Selamat ulang tahun. Aku mau naruh HP aku, tapi nggak telat sih, cuman nggak tahu deh, capek bentangin. Aku tuh lagi nungguin makanan aku nih, belum nyampe-nyampe. Aduh, bapaknya lama. Maksudnya, bapaknya tuh belum jalan gitu loh. Aku soalnya belum makan, guys. Kenapa ada bapaknya kayak gitu? Tadi tuh aku baru makan roti, Pak. Tadi pagi makan roti. Terus tau nggak? Aku aneh. Belum makan tapi aku pesennya sushi. Pasti mamaku marahin. Cuman ya udah biarin lah. Orang aku mau makannya sushi kok. Nih ya, kalau lagi acara-acara kayak gini, event kayak gini atau kemarin syuting, itu pasti aku selalu sakit perut karena aku selalu nggak makan. Sakit perut gara-gara belum disuruh makan sama Mute. Oh my god. Makan. Thank you.
Tapi aku kacangin dulu ya. Iya. Kering belum, udah mau hujan lagi. Aku berangkat sendiri. Ntar malam aku nginep di kosannya Kylie, guys. Yeah. I'm so serious. Ekor belum kering ya. Merina, apa enggak sih? Iya. Sebentar ya. Oh my god, jatuh. Yani. Rambut, guys, sambil menunggu bapak makanannya datang. Kenapa ya cewek tuh persiapannya lama banget, karena kita tuh ingin terlihat cantik gitu. Iya, kocak-kocak. Doain dong makanannya nyampe sekarang gitu. Kalau misalnya di ituannya sih nyampe nya jam 14.55, guys. Sebenarnya aku bisa sih jalan jam 3.15 gitu. Cuman nih mau hujan nih. Tapi aku takut deh nanti di sananya sendirian. Kulainya tok. Betul, nanti aku mau bikin selfie, nanti kalian bikin selcanya itu ya. Gimana sih caranya? Panas. Gak mau, awas aja ya. Awas ya, awas aja nggak buat loh aku. Aku cubit. Cubit. Aku pengen kue cubit deh rasanya. Makanannya belum nyampe.
Sudah mau hujan lagi, jangan hujan dulu dong, please. Hujan, hujan. Kalian hari ini ngapain aja, guys? Hujan dulu, please, please. Ayo kita berdoa. Ya Allah, jangan hujan dulu ya. Iya. Dah, udah cantik kok. Makasih. Cantik kok, makasih. Cantik kok, makasih. Mana ya eyeshadow aku sama lip tint aku, kenapa semuanya hilang? Semuanya hilang. So sad. Curhatanku hari ini, guys. Betul guys, aku tuh sebenarnya tuh ngirim PM banyak banget. Cuman tuh belum dikirim-kirim gitu loh. Aku juga bingung kenapa. Gak tau sih udah dikirim belum ya yang tadi malam tuh. Sambil menunggu makanannya tiba, aku mau buka kamera dulu deh. Kok dia melewat gini sih? Cincai. Au. Hai guys. Tuan ini kan enggak pakai lipstick tau. Ini roti. Hai guys. Hai. Tes. Udah deh, jangan makan sekarang deh. Ini buat nanti kalau misalnya perut aku sakit, aku harus makan ini. Sari roti. Yang tadi pagi lewat aja sih. Bentar guys, bapaknya udah datang. God, finally. Cinta ya. Kita harus makan ini buru-buru. Kenapa sih? Tuh kan, ini tuh gak telat loh. Tapi aku selalu melakukan apapun tuh dengan buru-buru. Upsi, wah. Dia terjatuh.
sekali. Sebentar ya. Aku tadi lagi makeup. Dah, capek. Itu tumpah, guys. Kita harus meletakkan tisu yang minyak supaya udah gampang. Oh no, dia ah. Aku tuh selalu kayak gimana ya, ngerti gak sih guys, kayak mau ngelakuin apapun itu tuh dalam satu hal, tapi tuh sebenernya gak bisa kan. Maunya tuh apa-apa tuh buru-buru, kayak dikejar waktu. Wede, nah, aku multitasking. Gak juga sih. Makan. Amin. Makan ya. Kan mana kebalik-kebalik lagi. Kan aku kebalik. Udah mulai. Hujan. Bener gak sih megang sumpit kayak gini? Aku belajar dari Miko soalnya. Kok kecap asinnya manis ya? Manis banget ya. Enggak deh, asin. Aku benci banget kecap manis, guys. Enggak suka itu. Makanya jangan lihat wajah sendiri. Oh my god, bisa aja. Tetap tenang dan kuasai keadaan, oke. Gak bisa.
gue pengen bikin konten ASMR dia sama dia Angelia. Jam berapa ya? Aku tuh kalau sama kecap asin tuh bisa aku balurin kayak gini. Tapi kayak yang as manis itu kayaknya dari sushinya deh. Tapi sushi kok pakai kecap asin? Kayak salah deh aku pesen sushi, nggak kenyang. Tes tes tes. Kenyang sih, tapi mau lagi. Aku sedang tidak baik, nggak baik-baik saja kok. Hujan. Balik lagi kayak anak kecil. Oke, terakhir hujan-hujanan kapan ya? Maksudnya kayak main hujan-hujanan gitu. Kayak SMP deh. Lupa. Tukang, ada yang manis di sini. Nah, nggak suka. Tumen banget dikasih kecap manis. Kita balas dendam, kita balurin. Besok ada pengumuman apa tanggal 17? Nggak tahu deh. Kita aja nggak tahu. Aku keluar bentar ya.
Cayo. Loh, kok udah tinggal satu aja sih ini? Kita siram aja. Deg-degan besok konser. Ini mau berangkat latihan, Beb. Beb. Bestie maksudnya. Ya. Kalian nonton di Balai Sarbini atau live streaming? Kalian nonton live streaming atau konser, guys? Live streaming atau konser? Datang ke Sarbini atau streaming? Kalian bisa beli tiketnya di tiket.com ya. Iya gitu. Kalau datang terus di sana streaming, terserah sih sebenarnya ya. Terserah sih. Kalau misalnya kalian mau emang bisa ya. Tapi enakan secara langsung gak sih nontonnya. Guys, aku udah berapa menit? Mau kemarin mampir ke teater loh. Aku juga di teater kemarin. Gua gak ketemu. Udah 30 menit. Serius. Serioso. Serioso. Oke, 5 menit lagi ya. Iya. Nambah dong Min, gak bisa. Besok. Kalian tau gak sih kalau ibu-ibu tuh ngelihat botol apa namanya olive oil terus pasti dijadiin air ini air apa namanya air putih. Tapi maaf ya, aku jarang, aku minumnya lewat botol. Sudah mau berangkat kah? Sudah. Aku bingung kayak kenapa sih. Iya, dijadiin air dingin. Iya kan? Aku botol catem juga dibuat tempat minum. Iya. Kenapa gue ngomong ya? Dadah. Udah belum sih? Belum tau. Cekiamu. Jangan bilang, wow.
jam 3 sudah berapa menit? 32 menit. Ya. Pas banget baterai kakak mau habis. WD kakak. Hai kakak. Tadi aku mau nge-tweet tentang JKT dan Enif. Apa ya kata-katanya ya? Yang lain udah pada hebat belum sih? Oke. Nambah sejam. Happy 10th anniversary JKT48. Terus apa lagi? Gitu aja masa kok nanya gitu. Enggak dong. Cuman bingung aja mengungkapkannya dengan kata-kata WDD. Oh, mana ya? Nama bilin 30 menit min. Aduh. Kalau aku yang dimarahin telat. Telat. Wah. Happy 10th anniversary JKT48 udah 10 tahun. Terus apa lagi? Apa lagi? Aku takut. Aku nanya kalian aja, ceritain gimana kalian bisa bertemu dengan JKT48 dong, gitu ya. Happy 10th anniversary JKT48. Udah 10 tahun. Ceritain gimana kalian bisa bertemu dengan JKT48 dong. Gini ya. Jawab ya, nanti jawab ya. Bisa kenal. Oh ya, bisa kenal. Jawab ya, nanti ya. Udah aku tweet. Jawab. Te amo te quiero. Lagunya Neneona, guys. Ini kapan guys? Lihat deh. Kapan? Thank you.
amo te amo watashi wa aishite masho. Oke, kita ini aja ya, kita selesaikan saja showroom hari ini. Besok kita ketemu di showroom berikutnya, mungkin sekitaran jam satuan gitu ya. Karena sebenarnya kita tuh besok tuh RGR dulu pasti. Terus nanti ada waktu istirahat, nah itu pasti digunain untuk showroom sebelum jam 10 malam. Ya gak mungkin juga sih jam 10 malam kan mulai sih to shoot bareng orang bareng fans. Terus ya udah, kita selesaikan saja ya. Iya. Widih, makasih buat Kak Gio Mute Jesse. Akunya aja dihilangin deh. Oke, okay. Gak ada bercanda. Yang pertama Kak Salali, Kak Zenza, Kak Kuroishard, Kak Mirza, Kak Mirza, Kak Aristi Prasetyo, Kak Jules, Kak Andi Chang, Kak Andriawan, Kak Yusdam, Kak Annyeonghaseyo, Ranto, Kak Adia, Kak Alvari sayang, sayang siapa nih? Ah, sayang Mumu Chang masih, tapi fotonya Kristi. Gio Mute Jesse, oh mau ngikut-ngikutin aku Baby Mute Kristi maksudnya Gio Mute Jesse gitu. Gak asik. Kak Baby, Baby Amoba, Kak Penex, Dika, Bagus, Kak Salman, Sayang Mute, Lumen, Kak Aldi, Kak Putu Dei, Dewi, Kak Poyoyo. Yeay. Dadah. Aku mau pergi dulu ya. Sampai ketemu besok. Takut.